Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon dan pengarah Farid Kamil mendakwa semua tuduhan yang dilemparkan oleh istrinya Diana Daniel baru-baru ini di laman Insta Story adalah bercanggah dengan laporan polis yang dibuat sebelum ini. Kenyataan Diana yang dipaparkan bercanggah dengan laporan polis yang telah dibuat, ujarnya melalui hantaran Insta Story. Malah pelakon film Anwar itu turut menegaskan segala tuduhan dan fitnah dilemparkan oleh pelakon itu hanyalah rekaan. Oleh itu dia akan membawa segalanya ke dalam perbicaraan case mereka nanti. Terdahulu aktris berusia 32 tahun itu mendakwa Farid sudah tidak membayar nafkah selama 4 bulan, malah turut berhutang dengannya. Bukan itu saja, Farid dikatakan telah memungkiri janji untuk membayar semula semua kos mereka sewaktu pergi menunaikan umrah pada Februari lalu. Bagaimanapun pengarah film Rempit 2 itu mampu membeli kereta baru selain cincin kawin yang sebelum ini telah hilang.